Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat ASN dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel yang Mas Danu. Ini hari apa? Tahu nggak? Ini hari Minggu, yaitu tanggal 17 Februari 2019. Kayaknya nanti malam mau ada debat capres ya. Nah, karena mau ada debat capres, di sini Mas Danu mau ngasih tahu nih hal-hal apa aja sih yang gak boleh dilakukan oleh seorang PNS ketika sedang masalah pemilu seperti ini, karena PNS itu harus netral. Untuk hal-hal yang tidak dibolehkan, yaitu yang pertama adalah memposting baik itu melalui media sosial, bisa WhatsApp, Facebook, lalu bisa BlackBerry Messenger, LINE, Instagram dan lain-lain yang kalian punya, itu gak boleh memposting tentang yang berkaitan dengan paslon tersebut gitu. Yang kedua, ini kalian tuh nggak boleh meneruskan pesan apapun yang berkaitan dengan paslon tersebut. Jadi misalnya kalian mendapatkan pesan ini dari teman kalian yang selain dari PNS gitu ya, tentang paslon si A bla 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 bla, paslon si B bla 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 bla, mungkin karena kalian terlalu terikat emosi sehingga ingin menyebarluaskan hal tersebut, tuh nggak boleh. Yang ketiga ini, kalau misalnya nih ya, ada dari paslon A atau B ini menginformasikan atau memposting ke media sosial, bisa Facebook, YouTube, tuh IG, LINE, WhatsApp dan lain-lain, itu kalian tuh nggak boleh menanggapinya, baik itu sekedar hanya like, dislike, apalagi kalau komentar, itu nggak boleh gitu. Oke, okay? Ya, yang terakhir nih, kalau misalnya kalian mendapatkan pesan gitu kan, broadcast gitu, broadcast ke kalian, itu jangan kalian teruskan, udah cukup di kalian aja, apalagi berkaitan dengan paslon tersebut, jangan sampai gitu kan, bahaya loh. Gimana, kalian sudah paham kan hal apa saja yang dilarang oleh seorang ASN dalam hal pemilu itu? Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian, dan jika ada nih teman, keluarga, kerabat atau apapun yang bekerja sebagai ASN dan ketahuan melakukan hal tersebut, kalian bisa kok ngelaporin. Bisa ngelaporinnya itu ke Bawaslu, bisa juga ke BKN melalui Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Detik Dispen, atau juga bisa ke KSN gitu. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.